Seorang lelaki di China mempunyai satu hobi yang unik dan pelik, iaitu mengumpul habuk pemadam getah. Guang Ying, 18 tahun, mendakwa berjaya mengumpul sisa-sisa habuk pemadam getah yang digunakannya selama 11 tahun lalu, iaitu sejak darjah 1 hingga ke hari ini. Habuk tersebut digumpal dan dilekatkan sedikit demi sedikit hingga membentuk sebiji bola yang beratnya hampir 1 kilogram. Proses ini bukanlah mudah dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Seorang lelaki di Kemboja terkejut apabila seekor ular tedung tiba-tiba mengintai dari dalam mangkuk tandas rumahnya sambil menjelirkan lidah. Pada awalnya, Ray Sofa menjangka pengguna tandas sebelumnya tidak mencuci tandas dengan betul. Namun, dia kemudian menyedari haiwan berbisa itu yang sedang berendam di dalam mangkuk tandas berkenaan. Ramai yang sudah kenal dengan pribadi Raja Permaisuri Agong, Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah yang begitu bersahaja dan merendah diri. Terbaru, baginda berkongsi satu hantaran di Instagram milik baginda yang memaparkan video reaksi selamba selepas dirakam kamera sedang curi-curi makan. Aksi yang disifatkan comel ini meskipun hanya beberapa saat, namun mencuit hati ramai warga maya.